Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Apakah obat Nimico atau Nindia yang berisikan nistatin bisa mengatasi lidah putih karena asam lambung? Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, lidah putih atau sering disebut sebagai oral thrush itu bukan disebabkan oleh asam lambung, tetapi karena adanya infeksi jamur Candida albicans ya teman-teman. Jadi obat Nindia ini atau nistatin ini digunakan untuk mengatasi infeksi jamur, di mana nanti nistatin ini bersifat fungistatik dan fungisidal terhadap beberapa jenis jamur seperti Candida albicans, Candida parapsiprosis, Candida tropicalis, dan jenis-jenis jamur yang lain. Nah, nistatin ini nanti bekerja dengan cara mengikat sterol dalam membran sel jamur yang pekat terhadap obat ini, sehingga terjadi perubahan permeabilitas membran dan terjadi kebocoran komponen intrasel yang menyebabkan kematian jamur. Nah, tetapi obat ini digunakan hanya atas petunjuk dokter ya teman-teman. Jadi informasi ini hanya atau obat ini hanya boleh diberikan atas petunjuk dokter, tidak boleh digunakan oleh masyarakat umum secara bebas. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa lidah putih itu disebabkan oleh jamur bukan karena adanya asam lambung. Itu adalah informasi yang keliru ya teman-teman. Nah, jika lidah teman-teman putih, segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan obat anti jamur seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.